Hey, halo teman-teman YouTube. Kembali bersama gua Medi dari FF YouTube Channel. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana tingkat atau rentang dynamic range dari kamera DJI Mavic Pro. Oke, ini saya sudah ada contohnya. Foto yang saya ambil beberapa waktu lalu. Settingannya adalah 1/420 second. Ini otomatis ya. F2,2 dan ISO-nya 100. ISO-nya kita tahan di 100 ya, supaya noise-nya atau grain-nya sekecil mungkin. Kemudian untuk settingan filenya adalah PNG atau RAW. Oke, langsung kita lihat di bagian atasnya ini langitnya putih sekali ya. Dan di bagian bawah ini gelap juga. Pohon-pohon ini kemudian ya semuanya gelap. Oke, kita coba naikkan bagian atasnya ya. Kita naikkan atau kita turunkan highlight-nya. Muncul. Nah, ini luar biasa untuk kamera sensor kecil. Itu bisa untuk dynamic range-nya udah cukup baik. Masih dapat ya ini awan-awannya, padahal tadi udah kelihatan putih sekali. Kemudian kita coba shadow-nya ya. Shadow-nya kita naikkan. Oh, masih dapat juga. Lihat di pohon-pohon ini. Oke, kita lihat ke atas dulu. Nih, awannya masih kelihatan, masih dapat. Terus shadow-nya di bawah di pohon ini juga masih dapat. Oke. Kalau menurut saya, dynamic range untuk drone DJI Mavic ini cukup luar biasa dengan sensor sekecil itu, tapi masih bisa ngangkat shadow dan bisa menurunkan highlightnya. Oke, demikian teman-teman sharing saya kali ini. Tetap berkarya dan jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen. Cus!